Ini tadi sih ininya ngasal ya. Terus ini gitu kan. Ini kan berantakan banget. Ini kita acak lagi deh. Nah, gitu kan. Ini saya pakai ini aja deh. Untuk mintainya lebih gampang. Ya. So, gitu ya. Ini, ya. Nah, kalau udah, ini misalnya, ya, ini saya jadiin satu, gitu. Modeling mass Boolean union, gitu ya. Ini langsung aja. History-nya saya buang, jadi booleannya juga kita udah dipastiin nggak akan bisa balik gitu kan. Nah, nah sekarang kamu bisa bisa ngerandom edge-nya sih bebas aja, misalnya ke triangle gitu. Terus kamu bisa bisa apa reduce. Ini misalnya 50%. Ya kan banyak hilang. Ya kan? Terus topologinya mesti dibenerin. Ya udah ini di retopo aja. Ini targetnya mau berapa? 1000 total ya. Misalnya kita kurangin 800, saya nggak tahu cukup apa enggak. Kalau nggak cukup ya diandu terus di retopo gitu. Ini sih membantu sangat. Apanya? Iya. Kalau remesh ya ini aja, tapi nggak dibenerin gitu loh. Nggak dibenerin topologinya. Ya ini udah jadi sih. Oh. Triangle lagi itu aja. Bisa balik lagi di retopo lagi bolak-balik aja terus gitu. Bisa kok. Collect threshold-nya. Terus balik lagi di retopo lagi. Ini mau berapa? Oh, balik lagi. Enggak. Hah? Hah? Gimana kan? Gimana bisa kamu buat ulang sih? Iya, iya. Ini aja. Bisa jadi gitu. Nih, ada di lupa saya di mana. Iya. Ini nih sebentar, bukan. Nah, nih. Tuh. Iya, ini sepertinya harus di ada. Ini harus di kalau nggak salah harus di sebentar namanya lupa Windows magnet atau apa gitu Pak ya, bentar. Bukan.
Backlash. Ini nanti nempel kamu ininya di sini. Misal. Oh. Kamu tekan shift ya, tekan enggak, tekan shift. Ya, tekan shift untuk jadi itunya. Kamu mau belokin kemana yang ini ikut aja. Tempel. Kalau misalnya mesh ini untuk like manual, what happens to the like knowledge? Dari pakai. Like it breaks. Gak juga. Gak dipakai aja, dibuang gitu. Yang kamu pakai yang ini. Ini kan jadi live ya. Ya. Udah. Ini cuma di ini, kalau nggak mau dibuang ya ini. Snapping itu tadi. Jadi kamu pakai apa? Quad draw. Ini kamu gambar di atas surface itu. Tapi dia ada snapnya. Ya. Ini kalau balik lagi, ya. Ini kamu tampilin lagi, dia segini, terus di live lagi, kamu balik lagi ke sini. Nggak nyambung. Kayaknya harus sekali jalan. Ya, di itu juga bisa sih. Apa namanya? Disambung gitu aja. Putro manusia sama binatang agak mirip-mirip sih. Binatangnya kalau masih jaring, terus dia jalannya juga angkat bagian belakangnya juga sama aja. Kecuali kamu buat creatures yang kakinya berbeda, misalnya lututnya tiga, depan satu, kaki sini, ya itu lain lagi lah. Ini kalau udah gini, ini aja ya. Kalau seandainya nanti kenapa-napa kepisah, ini tinggal di combine aja. Ini, bridge. Gitu. Apalagi? Bedanya combine sama boolean. Kalau boolean kan semacam operasi himpunan operator aritmatik gitu lah. Tapi kalau combine itu sekedar dua objek jadi satu aja. Gitu ya. Interior dalamnya nggak diperhatiin. Jadi pasti ada overlap. Gitu kan. Nah, kalau kemarin beberapa pertemuan lalu ada yang nanyain problem sama manifold, nah itu salah satu semua. Kalau kamu combine, dalamnya nggak kamu rapihin, gitu ya. Tapi kalau kalau boolean kan itu semacam operator gitu kan. Ini kan kalau kamu lihat nih differentnya yang A kurang B, B kurang A gitu. Kalau intersection kan bagian tengah. Gitu-gitu aja sih. Gitu. Ini